Ini adalah dari seluruh penjuru Tanah Karo. Itu sebabnya Daud berkata, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Berikan tepuk tangan. Persoalan dunia ini bukan karena kita banyak masalah. Yang kedua jalan apa? Kemajuan. Setan mau hambat, tapi Yesus mau buat kita lebih maju. Nantinya nasihatnya bimbingan kepada kita semua, Bapak Pendeta Gilbert Dumboindung. Sekali lagi, kegiatan-kegiatan seperti ini pasti memberikan manfaat. Go!
mereka rebah dan jatuh. Siapa yang rebah dan jatuh? Yang mengandalkan kekuatannya. Tetapi kita tetap tegak berdiri karena Allah kita hebat, Allah kita luar biasa, Allah kita tidak pernah mengecewakan. Yang setuju katakan amin. Kuduskan tangan-tangan ini sehingga tangan-tangan ini layak ditumpangkan tangan ke dalam tubuh yang sakit di dalam nama Yesus. Saya ikut sampai 3, 1, 2, 3 letakkan sekarang orang yang tubuh yang sakit angkat tangan ini ke atas sebagai tangan gue bergabung maksudnya maaf, sebenarnya orang-orang tidak ada.